Persiapan pemasangan tenda dan gotong royong warga dilakukan jelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda. Hal itu terkait acara Midodareni yang akan digelar pada satu hari sebelum hari pernikahan. Warga Jalan Kutai Raya, tepat di depan rumah mempelai perempuan Selvi Ananda, membantu pemasangan kerangka tenda untuk rangkaian pernikahan Gibran dan Selvi. Rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan acara malam Midodareni dan siraman. Selain pemasangan tenda, warga juga melakukan bersih-bersih dan memotong batang pohon di sekitar rumah Selvi. Sementara itu di rumah Selvi hingga kini masih terlihat sepi dan tertutup rapat jelang pernikahannya yang akan berlangsung pada 11 Juni di Gedung Graha Saba Buana. Kan besok itu ya Pak? Iya. Ini apa Pak? Bersih-bersih apa ini Pak? Ya cuma biar nggak kelihatan mengganggu. Sama nantinya di tenda ini ya Pak ya? Iya.